Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tos. Guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, nah lihat guys, wah ada pergerakan cukup mencurigakan di bawah air sini. Yuk coba kita ambil ya guys, wah hati-hati nih. Widih, ternyata di bawahnya ada si dragonfish teman-teman. Atau ikan palmas nih, mantul-mantul. Hah, kita ambil, sampai rumah kita rawat baik-baik ya guys. Nah, widih, nah, guys, apa itu yang bergerak-gerak di dalam lubang? Nampaknya ada sesuatu yang berwarna hitam teman-teman. Lihat tuh, wih, guys, ada lagi penampak, ada, guys, ada gelembung-gelembung asap yang keluar dari dalam lubang, mantul-mantul banget nih, lihat tuh guys, lihat tuh, asapnya menggumpal-gumpal teman-teman, wah mantul-mantul banget nih, cantik banget kalau kita perhatikan guys, ayo suko-suko, kita coba-coba rawat sempat di bawahnya, lihat tuh guys, gelembung asapnya masih keluar teman-teman, ayo kira-kira di bawah sini ada apa nih guys, ayo coba kita periksa, waduh, guys, amazing full banget nih, kira-kira dalam sini ada apaan, wow, guys, apa tuh yang mendobrak lubang teman, guys, nampaknya kita di sini nemu tangan yang cukup mencurigakan lagi nih, lihat bentukannya, wah aneh banget nih guys, ayo, siko, guys, nampaknya dia agak galak ya, apaan lagi tuh yang muncul teman, ada sesuatu yang memiliki gigi-gigi tajam yang keluar dari dalam lubang, wah, lihat guys, wah ganas banget, guys. Guys, lihat tuh tumbuhannya malah habis dimakan teman-teman. Wah, mantu-mantu, makin lagi lihat tuh guys. Ngeri banget ya kira-kira hewan itu hewan apa dia memiliki gigi-gigi tajam teman-teman. Wes itu sih. Sampai digigit. Wah, kita harus menghindar nih. Ini cukup berbahaya, teman-teman. Yuk, let's go. Kita lanjutkan lagi. Wah, rupanya di sekitaran sini banyak sesuatu yang bakal bermuncul. Wih, nah, guys. Daun apaan lagi tuh yang sedang bergerak-gerak, teman-teman. Wah, nampaknya ada daun yang bergerak-gerak mengarah ke arah sini nih. Yuk, pasti di bawah ada sesuatu. Wih, nih. Lihat tuh, guys. Ternyata di bawahnya ada si kura-kura sulcata, teman-teman. Mantul-mantul. Ini termasuk kura-kura hias nih. Wah, widih. Guys, lihat tuh, ada lagi penampakan yang kita dapat. Ada pergerakan daun kering, teman-teman. Pasti ini suatu pertanda kalau di dalam daun kering ini ada sesuatu yang sedang bersembunyi, aku yakin nih. Yuk coba kita periksa pelan-pelan, guys. Hati-hati nih. Wih, nah, apa tuh, guys? Wow. Guys. Apa tuh, teman-teman? Ada penampakan yang cukup mencurigakan tuh. Widih, nampaknya itu Raja Tawon, teman-teman. Lihat tuh. Guys. Kok bentukannya seperti ini? Aneh banget, guys. Wah, itu cukup berbahaya. Lihat tuh, guys. Oh, amazing. Wih, ada bergerak-gerak tuh. Tidak usah kita ganggu, teman. Wah, tampaknya soalnya sangat berbahaya. Widih, nah, di sini ada gerak. Guys, apa lagi yang bergerak-gerak? Nampaknya ada pergerakan-pergerakan lagi tuh. Nah, lihat tuh. Ternyata di sini kita dapatkan sapu-sapu, teman-teman. Mantul-mantul. Wih, wah, ada yang jatuh dari atas kita. Kira-kira apa nih, guys? Yuk, coba kita periksa. Wah, jangan-jangan dia berasal dari dalam nih. Yuk, pasti di dalam ada sesuatu. Wih, nah, guys, apa tuh? Wih, ada sesuatu nih. Nah, lihat tuh. Wow, ternyata di bawahnya ada gecko, teman-teman. Mantul-mantul nih. Nah, lihat, guys. Nampaknya ini sarang gecko, teman-teman. Yuk, kita biarkan saja. Guys, apa tuh yang lari masuk ke dalam lubang? Kalian lihat gak? Nampaknya ada benda yang berwarna kuning barusan lari mau. Guys, tiba-tiba saja dinding lumpurnya bergerak, teman-teman. Wah, pasti di dalam sini ada sesuatu. Yuk, coba kita buka ya, guys. Hati-hati. Wih, pelan-pelan, teman. Wih, kira-kira di dalam sini ada apaan ya? Guys, ternyata yang ada di dalam ada seekor ular piton, teman-teman. Lihat tuh. Wow, ada piton albino yang keluar dari dalam sarangnya, teman-teman. Mantul-mantul banget. Lihat tuh. Wah, ini adalah termasuk hewan yang sangat berbahaya nih. Wah, jangan kalian pernah mengganggunya ya. Yuk, kita biarkan saja deh. Pergi mau ke sana. Nah, lihat tuh, guys. Kencang banget larinya tuh. Aku jadi ngeri-ngeri, teman-teman. Mantul-mantul. Guys. Apaan lagi tuh yang berjalan di dalam tanah? Wih, yuk kita ambil. Wah, nampaknya dia berhasil kabur, teman-teman. Wih, dia berhasil kabur masuk ke dalam lubang sini. Nah, lihat tuh. Tiba-tiba saja ada air yang keluar dari dalam lubang. Wah, ini misterius banget nih. Pasti ini suatu pertanda kalau di dalam lubang sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Yuk, coba kita raba-raba. Sempat atas. Apa tuh? Wah, aku menyentuh sesuatu, teman-teman. Sini, saya. Kira-kira kok.
Ikus, ternyata di dalamnya ada seekor ikan gabus nih. Mantul, dia loncat-loncat teman-teman. Langsung kita masukkan ke dalam wadah nih. Aha, nah lihat tuh guys, akhirnya dia masuk. Ada lagi pergerakan cukup mencurigakan tuh. Kira-kira di dalam sini ada apaan lagi nih? Pasti ini sudah pertanda teman-teman. Sini ke sini. Nah lihat tuh, beneran di sini ada lubang air lagi nih. Wah, mantul. Jangan-jangan ini sarang ikan gabus lagi. Yuk coba kita. Apa nih? Guys, aku menyentuh sesuatu yang licin di dalam lubang sini. Wah, kira-kira itu apa nih? Ayo. Nah, guys, wah sepertinya aku dapat nih. Mantul. Ayo kita tarik dia keluar. Guys. Mantul, ternyata di dalamnya ada ikan lele besar, teman-teman. Kita menemukan ikan lele besar dari dalam lubang. Keren banget nih. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Yuk coba kita periksa lagi. Nah, lihat tuh guys. Ada lagi pergerakan cukup mencurigakan. Apa tuh? Ayo sini. Wow, ternyata dia bersama anakannya, teman-teman. Mantul banget nih. Kita dapat 2 ekor. Wah, keren banget ya. Ini ikan memiliki protein yang sangat tinggi. Jadi sangat masuk kalau kita konsumsi, teman-teman. Yuk kita tangkap sini kisahnya. Nah lihat tuh guys, akhirnya dia masuk ke dalam wadah kita. Guys, apaan lagi tuh yang bersembur-sembur keluar dari dalam lubang, teman-teman? Nampaknya ada hal mencurigakan lagi kita dapat di sekitar sini nih. Wah, ada sesuatu yang mencoba keluar. Lihat tuh guys, nampaknya sesuatu yang ada di dalam sedang menggali tanah, teman-teman. Wah, kira-kira apaan nih? Wah, jangan-jangan ada musang, teman-teman, atau apakah? Lihat tuh guys. Wah, mantul lihat tuh, semakin kencang saja. Yuk, bagaimana kalau kita periksa guys, kira-kira dalam sini ada apa? Apa tuh? Wah, tangan aku menyentuh sesuatu. Kalian jangan pernah meniru ada yang seperti ini ya. Lihat tuh guys. Wow, ternyata kamu lari kemana? di dalamnya ada seekor iguana hijau, teman-teman. Wah, beruntung banget kita hari ini ya guys. Lihat tuh, dia mencoba kabur. Mantul banget. Yuk, kita biarkan saja dia pergi guys. Pergi mau ke sana iguana. Nah, lihat tuh guys. Dia galak, teman-teman, padahal sudah kita lepas ya. Pergi. Lihat tuh, wow, panjang banget ekornya. Guys, apaan lagi tuh yang sedang bergerak-gerak di dalam air? Nampaknya ada sesuatu lagi yang sedang bergerak. Jangan-jangan ini ikan nih. Yuk coba kita ambil ya guys. Hati-hati nih. Ada ikan betok nih. Mantul banget. Kita beruntung banget di hari ini. Wah, yuk sini sayang. Nah lihat tuh guys, kita dapat 2 ekor ikan betok. Nah lihat tuh, apaan lagi tuh? Ada sesuatu yang barusan muncul dari dalam lubang. Kira-kira tadi itu apa ya guys? Ayo coba kita pancing dia keluar. Keluar kok sayang. Guys, kira-kira tadi itu apa? Tuh kalian yang tahu tulis di kolom komentar aja. Yuk coba kita colek-colek keluar. Apa tuh? Wah, sepertinya aku tahu. Wah, jangan-jangan ini sarang lobster, teman-teman. Mantul. Sirki sayang. Mana? Lihat tuh. Kita dapat nih. Sirki. Hati-hati guys, nanti kena capit nih. Aku gak takut. Nampaknya lobsternya keluar sendiri. Langsung kita tangkap nih, teman-teman. Mantul. Makanya guys, kalian di rumah belum subscribe, di subscribe dulu ya. Biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Guys, lihat tuh. Sepertinya tadi ada semburan-semburan air yang cukup mencurigakan. Pasti semburan airnya berasal dari dalam kolam sini nih. Yuk coba kita. Apaan tuh di bawah berwarna orange, teman-teman? Aku yakin nih, pasti ini sarang ikan hias. Aku yakin teman. Lihat guys, ada sesuatu yang berenang di bawah nih. Apaan? Ayo coba kita tangkap ya guys. Sini. Guys, ternyata di bawahnya ada ikan koi, teman-teman, atau ikan mas nih. Mantul. Yuk kita tangkap. Wah, sampai rumah kita pelihara guys. Kita masukkan ke dalam akuarium. Nah lihat tuh guys, ikannya langsung berenang, teman-teman. Kirim banget nih. Ayo disko. Kita sari lagi. Apa lagi tuh guys? Ada sesuatu yang keluar dari batu. Dia merayap tuh. Kira-kira itu apaan? Aku jangan ditakut-takut, teman-teman. Lihat tuh guys, mantul. Dia berwarna hitam, teman-teman. Kalau aku lihat dari bentukannya sepertinya ini Panama. Kita tangkap. Guys, beneran kita dapat. Lihat tuh. Apaan lagi tuh yang sedang bersantu di pinggiran kali tuh? Wow, guys. Nampaknya ada seekor kura-kura Brasil jumbo nih, teman-teman. Apaan tuh, guys? Nampaknya kura-kura Brasilnya sedang memantau yang bergerak-gerak di dalam air. Lihat tuh, guys. Mantul. Lihat tuh. Pasti itu seekor ikan. Kira-kira itu kan apa ya, guys? Yuk, kita pelan-pelan. Jangan sampai ikannya kabur. Yuk, kita tangkap kura-kuranya dulu nih. Lihat tuh, guys. Mantul. Siksa.
Wow, apa tuh guys? Badannya licin banget, teman-teman. Mana dia? Woi, lihat itu. Ayo, kita tangkap. Sini ke sana. Wow, dia lepas lagi sini. Aha. Ternyata di bawahnya ada ikan gurame nih, mantul-mantul banget nih, guys. Ikan ini juga memiliki protein yang sangat tinggi loh. Jadi sangat bagus kita konsumsi, teman-teman. Yuk kita tangkap, hati-hati guys, nanti dia kabur sini. Dia mengamuk, teman-teman. Sini. Aha. Nah, lihat tuh guys, akhirnya kita dapat ya, teman. Keren banget hari ini nih. Ayo, let's go. Kita lanjut temukan lagi. Sepertinya di balik sini banyak semak-semak nih. Wah, pasti ada sesuatu yang sedang bersembunyi di balik semak-semak sini. Kira-kira apaan nih? Ayo. Shalalalala. Hari ini aku sangat bergembira nih, guys. Widih. Nah, lihat tuh. Apaan tuh, teman? Nampaknya di sini ada seekor bebek yang sedang makan tuh. Wah, mantul-mantul banget ya. Lihat tuh anakannya. Lucu-lucu banget. Yuk kita beri makan pakai tangan. Lihat tuh, guys. Keren banget hari ini ya. Mantul. Lihat tuh. Wow, anaknya makan dengan lahap nih. Manis banget penampakannya, teman-teman. Makanya ikutin aku terus ya, guys. Karena di setiap hari kita selalu melakukan petualangan-petualangan seru nih. Wih, ayo makan. Wih, nih. Nah, lihat tuh, guys. Ada yang berukuran jumbo, teman-teman. Wow, mantul-mantul. Oke, guys. Sekaligus bebek-bebek ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.